KPM. Dekat korang semua. Kalau siapa-siapa yang belum kenali Coach, Coach nak kenalkan diri dulu. Nama saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan aktiviti fizikal di mana aktiviti fizikal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. Hari ini Coach ditemani oleh Wendy. Ditemani oleh Tasha. Untuk melakukan senaman intensiti rendah. Senaman intensiti rendah ni sangat bagus atau sangat baik untuk kita melakukan pemulihan secara aktif dan juga dapat meningkatkan pelancaran darah dalam tubuh badan kita. Jadi senaman ini sangat sesuai untuk tahap mudah dan tahap yang advance. Jadi Coach nasihatkan kepada semua murid-murid untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. Okey semua, faham? Faham ke tak faham? Okey, faham ke tak faham? Okey, kalau murid-murid semua faham, kita akan mulakan dengan aktiviti seterusnya iaitu aktiviti pemanasan badan. Kalau semua bersedia, jom kita lakukan. Baiklah semua, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, Coach nak ingatkan kepentingan melakukan aktiviti ini. Jadi kepentingannya adalah untuk meningkatkan suhu dalam badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Okey semua. Jadi kalau semua dah bersedia, okey. Bersedia. Kita nak panaskan badan ni sebab jari kita nak buat senaman. Jadi badan kita perlu panas dulu, okey. Untuk aktiviti kali ini kita akan ada dua set. Satu set merangkumi 4 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan melakukan sebanyak 30 saat. Okey? Okey, kalau bersedia, Coach akan tunjukkan pergerakan yang pertama iaitu jalan setempat atau jogging setempat. Okey? Okey, boleh? Okey, dalam keadaan 3, 2, 1. Jalan setempat. Okey, atau jogging setempat. Boleh pilih yang mana satu, okey? Jangan lupa bernafas. Kita nak meningkatkan suhu badan ni. Ha. Okey. La 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 la. Ah. Sedap kan? Sedap kan? Ha, baru sikit tu. Okey. 3 2 1. Okey. Seterusnya kita akan buat full body extension di mana badan kita seperti posisi ini dan kita akan turun dan naik. Okey. Kita akan pandang ke arah kanan. Okey dan turun naik. Boleh? Okey, dan keadaan 3 2 1. Turun dan naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Okey, lagi. Jangan lupa untuk bernafas ya semua. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, dalam lagi 5 saat. 3 2 1. Okey, baiklah. Aktiviti kita yang seterusnya iaitu World Greatest Stretch. Di mana posisi dia dalam posisi plank. Okey. Posisi plank. Dan lutut diletakkan. Kaki kanan diangkat dan tangan kanan juga diangkat. Bersilang, okey. Tangan kiri, kaki kanan dan tukarkan kaki. Untuk tahap yang suka, anda boleh angkatkan lutut. Boleh? Okey, kalau boleh, dalam keadaan 3, 2, 1. Kaki kanan dan tangan kanan. Okey, kiri, kanan, kiri. 15 saat lagi. Jangan lupa untuk bernafas. Kiri, kanan. Kiri,
3, 2, 1. Okey. Untuk aktiviti kita yang terakhir iaitu plank to pike. Di mana posisi plank juga. Okey, dua-dua tangan diletakkan di bawah. Posisi seperti plank macam ni dan tolak. Kembali posisi asal. Boleh? Kalau boleh, kita buat bersama-sama boleh? Okey. 3, 2, 1. Tolak. Okey. Lepas. Tolak lagi. Kembali posisi asal. Tolak. Kembali posisi asal. Dan tolak. Kembali posisi asal. Dan tolak. Okey. Kiraan 3, 2, 1. Baiklah. Tarik nafas semua. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah. Kita pun dah bersedia untuk melakukan senaman yang seterusnya iaitu senaman intensiti rendah. Kita ada quadruped extension di mana kita akan berada dalam posisi plank. Okey. Untuk tahap yang mudah, hanya gerakkan kaki. Okey, tak perlu terlalu tinggi, hanya separa macam ni je. Okey, untuk tahap yang suka sekali dengan tangan. Okey, contoh kanan naik maknanya kaki kiri ke belakang. Okey. Okey. Kalau semua dah bersedia, 3, 2, 1. Okey, kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Turun. Kiri. Okey, memang terbayar anak murid semua. Okey. Kiri. 10 saat lagi. Jangan lupa bernafas juga. Okey. 3, 2, 1. Terbayar. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Untuk aktiviti yang seterusnya ialah regangan kucing-kucing. Bukan buat regangan dengan kucing. Nama-nama aktiviti ini regangan kucing-kucing. Okey, kenapa nama dia seperti ini? Sebab kita akan buat posisi seperti kucing. Okay. Anda lakukan seperti ini. Okey, dan turun dan naik. Okey, boleh? Macam kucing kan? Macam kucing tengah marah. Macam tu. Okey. 3, 2, 1. Okey, turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Dan naik. Okey, pastikan anda punya badan bila turun tu melengkung. Okey, bila naik. Nampak tak macam ada bonggol tu, maknanya anda tengah stretchkan di bahagian belakang. Okey. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Dengan senyuman tau, tarik nafas. Hembus. Okey. Untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan lakukan plank toe touch. Di mana posisinya berada dalam posisi plank. Okey, kedua-dua tangan diletakkan di bawah. Lutut diangkatkan. Dan tangan kanan sentuh lutut untuk tahap yang mudah. Okey? Untuk tahap yang suka, sentuh kaki. Boleh? Kalau coach boleh, murid-murid mesti boleh. Betul? Betul tak? Ha. Jadi mari kita lakukan bersama. 3, 2, 1. Okey, tangan kanan, lutut kiri. Okey, kiri pula. Kanan, kiri, kanan. Pastikan semasa anda meletakkan lutut ni, anda kembali ke posisi plank. Okey? Macam ni dia jangkau lebih jauh ke arah kaki, jadi dia kembali ke posisi plank. Okey, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus, tarik nafas. Hembus. Okey, kita akan lakukan aktiviti seterusnya iaitu crunch basikal di mana posisi duduk
Okey. Baring. Okey, kedua lutut diangkatkan. Okey, satu. Satu tangan kanan diangkat seperti ini. Dan letak balik. Boleh? Untuk tahap yang suka, kedua tangan dia kedua kaki diangkatkan. Ni kaki ke tangan ini? Kakinya lah aku sila, maaf ya. Okey. Kedua kaki diangkatkan dan letakkan seperti ini. Okey. Boleh? Okey. Dalam perkiraan 3 2 1 ke kanan. Kiri. Kanan. Pastikan anda betul-betul mengaktifkan anda punya abdominal punya otot. Okey. Alright, kanan. Kiri. 10 saat lagi. Kiri. Kanan. Kiri. 3 2 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, untuk aktiviti yang terakhir untuk set yang pertama iaitu glute bridge. Posisi duduk juga. Apalah aku ni, kejap berdiri, kejap duduk. Kan nak bernafas ke nak biri, nanti kan tak bernafas pula kan? Okey, seperti ini, baring. Tangan letakkan di bawah dan perlu mengangkatkan punggung. Okey, tolak ke atas. Kaki tak perlu terlalu jauh, tidak perlu terlalu dekat. Okey? Ha, bagi tengah-tengah. Untuk tahap yang suka, tangan diletakkan di atas dan angkat. Boleh? Boleh tak? Hello? Boleh, okey. Kiraan 3, 2, 1. Angkat, turun. Angkat, turun. Angkat, turun. Okey, kemutkan bahagian punggung ni tau. Bagi rasa dekat otot glute tu. Angkat, turun. Lagi 10 saat. Turun. Angkat, turun. Lagi satu. Turun. Okey, 3, 2, 1. Baiklah, kita dah habis untuk set yang pertama. Tarik nafas dulu. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Jadi, dalam masa 20 saat lagi, kita akan lakukan set yang kedua. Okey, untuk aktiviti kita yang seterusnya iaitu quadruped extension di mana kita berada dalam posisi dalam plank juga. Okey. Dan kaki kanan ditolakkan sedikit. Jangan terlalu tinggi, okey? Dan kaki kiri pula. Untuk tahap yang suka, tangan sekali. Boleh? Boleh ke tak boleh? Kau tanya ni. Boleh, okey, okey. Ha, nampak coach marah baru nak jawab. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan. Okey. Kiri. Kanan. Kiri. Nampak coach pun boleh senyum. Takkanlah boleh. Tak boleh kan? Alright. Kiri. Kanan. Alright, lagi 10 saat. Jangan lupa untuk bernafas. Wah, nak terbang ke mana ni? Wah, okey. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, aktiviti kita yang ketujuh iaitu regangan kucing. Kucing. Kucing-kucing kalau kucing-kucing ada pun, suruh dia duduk sebelah buat sama-sama. Okey? Okey, posisi plank. Dan turun. Naikkan. Okey? Boleh? Dalam kiraan 3, 2, 1. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Alright, teruskan. Nak tengok ni kucing Parsi ke? Kucing Thailand ke? Meow. Meow. Okey. 3, 2, 1. Alright. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah.
Untuk aktiviti kita yang seterusnya, kita akan lakukan plank toe touch di mana kita akan berada dalam posisi plank. Okey. Dan tangan kanan disentuh ke lutut kiri. Okey. Untuk tahap yang suka, sentuh kaki. Dinasihatkan untuk mengikut kemampuan masing-masing tau. Takut kalau anda rasa anda nak cabar diri sendiri kan? Tapi kan takut terjatuh, dah cedera kan? So ikut kemampuan sendiri je, okey? Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, sentuh kaki kiri. Okey, pastikan anda kembali ke posisi plank tau. Jangan stay je macam ni. Ini dah kira mengelat. Jangan tipu tau. Kembali ke posisi plank dan sentuh. Okey? Faham ke tidak? Faham kan? Coach pasti yang murid-murid coach semua hebat-hebat. Mesti fahamnya. Kan? 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya iaitu crunch basikal. Okey, di posisi duduk, okey, kepala diturunkan. Boleh-boleh perasa tak yang macam kita ni sebenarnya macam tengah mengayuh basikal. Ha, nampak tak? Okey, perasan kan? Okay, kalau tak perasan, aku bagi tahu. Okey, untuk tahap yang suka, anda boleh angkat kedua-dua kaki dan 1, 2, 3. Okey? Okey, dalam keadaan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 15 saat lagi. Tasha dan Wendy okey ke? Tak dengar. Coach bully. Dari 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, Tasha dan Wendy. Ini merupakan aktiviti yang kita yang terakhir untuk set yang kedua. Ha. Teruja tak? Teruja tak? Harap-harap anak-anak murid semua buat dengan baik. Okey, sebab ini adalah yang terakhir iaitu glute bridge. Okey, di posisi duduk juga. Okey, baring. Tahap yang mudah, tangan di sisi dan angkat. Lepas turunkan. Tahap yang susah, tangan di atas dan naik. Okey. Okey ke tak okey? Hello. Okey ke tak okey? Okey. Okey. Okeylah, aku tak kacau dah. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Pastikan anda bernafas. Okey? Okey tak semua? Dalam 20 saat lagi. Ni pegang apa ni Tasha? Baby kat rumah eh? Tengah pegang adik. Okey. Kita pegang something lah dekat atas kan. Okey. Dalam keadaan 5, 4, 3, 2, 1. Kita tepuk. Okey. Bermakna kita dah selesai melakukan senaman berintensiti rendah. Jadi kita akan melakukan aktiviti penyejukan badan untuk kembalikan kita punya suhu dalam badan dah kembali normal, okey? Kalau bersedia, jom kita lakukan sekarang. Baiklah, kalau semua dah bersedia, semua dah rasa macam nak sejukkan badan, mari kita lakukan aktiviti penyejukan badan. Jadi untuk aktiviti penyejukan badan ini, kita akan melakukan sebanyak satu set. Satu set merangkumi 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan lakukan selama 20 saat. Okey? Bersedia? Bersedia? Murid-murid semua bersedia ke tidak? Alah, tak dengar lah. Semangat sikit. Bersedia ke tidak?
Okey, kalau semua bersedia, jom kita lakukan aktiviti penyukan badan yang pertama iaitu regangan hamstring berdiri. Di mana posisi seperti ini, jangkaukan tangan ke bawah. Okey, mengikut kemampuan masing-masing. Jika anda rasa anda hanya boleh sampai ke lutut dan tahan selama 20 saat. Kalau anda rasa anda boleh sampai kaki, tahan 20 saat. Boleh? Okey. 3, 2, 1. Okey. Turunkan perlahan-lahan. Dan tahan 20 saat tau. Jangan tipu tau. Okey, tahan. 3, 2, 1. Okey. Seterusnya kita akan membuat regangan kuat di mana posisi kita seperti ini dan tarikkan kaki kanan. Okey, 20 saat kanan, 20 saat kiri. Boleh? Okey, 3, 2, 1. Kanan. Tarik nafas. Senyum. Kalau tak stabil, boleh pegang kawan dan tarik. Ha, nampak? Ha, kalau tak ada kursi tadi, dia jatuh dah. Ha. Tahan tau. 3, 2, 1. Kiri pula. Ha, kiri kau kena pegang sana lah. Okey. Ha, kiri pula. Ha. Okey. Kalau anda rasa anda dah stabil, anda boleh buat berseorangan. Okey. Okey, lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat regangan flexor pinggul. Di mana kita akan lakukan seperti ini. Okey. Dan tangan ke atas. Boleh? Okey. 1, 2, 3. Angkatkan tangan. Tahan selama 20 saat. Tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Embus. Lagi 10 saat, Wendy. Okey, Wendy pandai apa tu? Cicak ke? Okey. Okey, 3, 2, 1. Kaki kiri. Tahan. Coach pula nak makan cicak. Okey, lagi 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan membuat regangan bahu di mana tangan kanan ditarik ke belakang. Okey, kemudian 20 saat lagi, tangan kiri. Boleh? Okey, 3, 2, 1. Kanan. Okey, pastikan rasa regangan, okey? Di bahagian sini. Tau. Okey. 3, 2, 1. Tangan kiri. Pastikan rasa juga di bahagian sini. Okey. Jangan paksa. Kalau rasa macam ni je boleh buat. Tapi kalau rasa boleh pergi lebih, pergilah. Okey. 3, 2, 1. Okey, baiklah, kita akan melakukan regangan tricep di mana tangan ditarik ke belakang. Okey. Okey. 3, 2, 1. Tarik perlahan je tak apa sebab ini adalah aktiviti penyejukan badan. Tahu. Supaya kita punya suhu badan kembali normal. Okey. Tarik nafas dan hembus. 3, 2, 1. Tangan kiri. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baguslah anak-anak murid kursi ini. Semua dengar cakap. Sayang korang. Ha? 3, 2, 1. Kemudian kita akan buat regangan upper back di mana kita melakukan seperti ini. Ataupun macam regangan baru bangun tidur. Ah, tolakkan. Ah, okey. 3, 2, 1. Okey. Tahankan selama 20 saat. Pastikan rasa di bahagian belakang ni. Okey. Kesurut Tasha. Okey. 3, 2,
satu. Okey, aktiviti kita yang terakhir iaitu regangan dada, di mana dada ditolakkan ke belakang dan tangan dibukakan. Okey? Dalam keadaan tiga, dua, satu. Okey. Ke belakang dan tolakkan. Rasa sini, rasa sini, rasa kat bahagian dada. Ha, stretch semuanya. Okey? Macam menerima dengan hati terbuka. Ha, macam tu. Okey, tiga, dua, satu. Okey. Oh, seronok diorang dah habis. Ingat, coach tak ada lagi ke jumpa korang. Ha, okey. Jadi terima kasih kepada murid-murid semua. Anda hari ini sangat-sangat hebat. Okey, berikan tepukan kepada diri sendiri. Okey, terima kasih kepada murid-murid semua kerana sudi menemani coach untuk kali ini. Terima kasih semua. Bye bye. Oh, oh, oh. KPM.